Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman. Nah, kali ini saya lagi ada di sound systemnya Cahaya Tenda. Ini untuk alamatnya sendiri di Sumber Suko ini, teman-teman. Di depannya jalan mau masuk ke Desa Klumprit. Nah, ini sekarang lagi hajatan di Desa Mesuk. Nah, ini bawa dua sayap, speknya sama, teman-teman. Untuk subwoofer ada 3 box double, kemudian liner 4. Ini pakai rigging tiang satu. Nah, ini tendanya juga punya cahaya. Nah, itu ada dekorasi mantainya juga ada di sana. Nah, ini untuk spek kontrolnya itu ada SR-an 12 in. Kemudian ini subwoofernya 1 box double. Nah, ini teman-teman CLA ini boxnya. Iki dhewean operatore nunggu dhewean ono kene. Kok wani dhewean ono kene jarene. Nah, wedi ya dhewean. Wis biasa dhewean iki. Nah, ini untuk DLMS yang dipakai asli DSP 4.8. Kemudian mixernya Soundcraft 8 channel. Di sana itu ada power control. Di kaset-kaset sampai diwalak-walik. Lho, apa kok kaset namanya tele enggak HP kok lah. Tok. Cek nek ketok rame ngono ya. Iki sandingane hidup dhewe iki. Ah, iki. Kedang ayune iki rek-rek kok mule kedang ayune lek wonge ngalih kok mule mari ngene ya. Ini cahaya tenda powernya ada yang baru ini, teman-teman. Power buat sub. Power buat subwoofer baru dari Mas Hafid yang seri terbaru powernya kelas H untuk subwoofernya ini, teman-teman. Jadi ini powernya juga full buatannya Mas Hafid Soundman atau yang punya Rahayu. Nah, ini untuk speknya sendiri, ini speakernya 18 in, isinya PD, teman-teman, full PD katanya. Kata mas-mas soundman-nya tadi tak tanyain. Kemudian untuk liner-nya itu full excellent, baik 12 in maupun tweeter-nya itu excellent. 12 in-nya double, teman-teman. Kalau tweeter-nya di pasif, main pasif tweeter-nya. Nah, ini sekarang kita lihat dari belakang. Nah, ini. Nah, ini tampilan belakangnya ini, teman-teman. Kemudian untuk kabel-kabel inputnya yang dipakai SPL Audio CSA. Oh, ini kabel speaker ternyata ini. Ini kabel speaker SPL Audio CS415. Kalau kabel inputnya enggak tahu aku lek ono ning dhuwur kabel inputnya paling. Nek ning isor ah, ono ning isor iki. Nah, ini kabel inputnya dan di sini, teman-teman. Ini kabel input, oh, ini kabel setrum ya? Oh enggak, ini kabel setrum ternyata ini kabel inputnya ini. Nah, ini kabel inputnya yang hijau. Kemudian untuk powernya yang terbaru sendiri untuk subwoofer kelas H. Nah, intip dikit. Nah, ini yang atas ini powernya, teman-teman, yang baru. Nah, ini made in Mas Hafid Rahayu. Ini untuk kontak personnya cahaya sendiri ada di sini. Nah, ini. Oke, teman-teman, untuk yang sebelah sana speknya juga sama. Jadi biar nggak penasaran, kita lihat juga yang sebelah sana. Untuk suaranya ini saya rekam semua ini, teman-teman. Jadi apakah dua arah ini sama bunyinya, sama-sama kerasnya pasti nih. Nah, ini untuk powernya sendiri juga ada di situ sama. Nah, tuh ada di kursi. Ini untuk kabelannya SPL semua. Nah, ini juga sama CLA boxnya. Nah, ini itu linernya Cahaya Audio. Nah, ini teman-teman. Nah, ini untuk speknya semuanya sama. Kemudian tadi semua sudah saya review. Untuk odong-odong sekarang. Odong-odong, kita tanya mas-mas operatornya aja untuk odong-odong ini.
soalnya tadi ditutup terpal dinamonya, jadi nggak kelihatan odong-odongnya ada di sana. Odong-odongnya berapa ribu watt? Odong-odongnya, Mas. Odong-odongnya berapa watt? Lah yo piro ono tulisane nak ketok aku ae piro? 28 PK dinamo ne? Dinamo 100 kVA. Iya, opo piro-piro dinamo ne? 20.000 kalau enggak salah. Iki sing kene lho ngomong sing enggak salah lho, kudu aku lho iki. Kok aku sing delokno narare iki. Nah, ini tadi odong-odongnya perkisaran 20.000, kemudian mesinnya 28 PK, teman-teman. Jadi untuk sekarang kita dengarkan suaranya bersama-sama, oke? Apabila saya ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. We'll be right back.
tadi untuk suaranya cahaya audio kanan kiri ini teman-teman, kayak gini suaranya. Untuk speknya yang dibawa sama banyaknya. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke.